Hai, assalamualaikum. Saya Azmi Khalif Baskes, pemain bass dan juga vokalis kumpulan Khalif Baskes. Pengalaman raya kecil-kecil raya tak ada apa yang menarik sangatlah. Yang menariknya saya main juga mercun, main juga pengapi dan sama juga macam orang lain, dapat duit raya semua sama jelah. Saya memang sampai sekarang memang ketupat nasi itulah. Makan dengan kuah lodeh dengan ayam masak merah, itu wajib. Saya jenis pasal baju memang saya jenis tak kisah. Apa ada saya pakai je. Kalau kata raya pertama pakai baju, tahun lepas pun saya pakai je. Jadi semuanya biasanya macam sekarang isteri saya yang uruskanlah. Dia bagi tahu pakai baju apa. Kalau dulu waktu kecil memang mak yang uruskan. Kalau saya yang uruskan sendiri, saya tak pakai baju. Raya sebelum ni mungkin sunyi je lah. Mungkin tak ada apa. Kira raya duduk kat rumah, jumpa saudara mara macam tu lah. Mungkin sekarang sibuk sikit. Lagi-lagi sebelum raya tu banyak syuting untuk rakaman TV. Jadi lepas bercuti, waktu kita bercuti pun kita kena fikir untuk kerja yang lepas waktu cuti tu. Sebab jadual dah ada dah. Kita kena bersedia je. Makna hari raya kiranya yang paling penting bila kita dah selesai buat amal ibadat dalam bulan Ramadan ni, dan itu hari kemenangan kita lah, dan hari yang paling paling seronok bila kita dapat bermaaf-maafan dengan semua orang yang kita kenal. Sekarang dah ada album raya dan kita dah ada single pertama, dan untuk yang akan datang insya-Allah memang kita masih baru sangat dalam bidang dalam industri ini. Jadi kita memang perlukan bimbingan dari pihak KRU lah, terutamanya untuk terus bagi guide kita untuk apa yang berikutnya lah. Hai, assalamualaikum. Saya Azmi Khalif Baskes nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua penonton Ray Channel. Assalamualaikum, saya Zaki daripada Khalif Baskes. Nak cerita pasal kenangan raya ni, masa kecil-kecil memang dulu memang cukup nakal lah. Dulu waktu kita ni dengan penglihatan yang tidak berapa nak, orang kata tak berapa nak nampak ni, kita pun nak main mercun sama macam orang celik juga. Jadi kita pun main lah mercun tanda klep, kita pegang. Sebab mercun kadang-kadang orang letak dia pakai botol ke apa kan. Lepas tu saya pegang-pegang, dia dah kita bakar tu, dia kita hala ke masuklah rumah orang. Jadi itu kenangan yang paling tak dapat dilupakan lah. Tapi bila dah berkahwin ni, semua ni orang kata apa, lebihkan untuk anak dan isteri lah. Untuk perancangan tahun ni, lebih kepada anak lah. Orang kata apa, anak dan isteri lah. Masa bujang tak kisah je. Tapi bila dah kahwin ni, kebanyakan orang rumah yang tentukan lah. Dia nak tahun ni nak untuk dia match untuk color apa kan tahun ni. Untuk sedondon kan. Macam tu lah. Saya, makanan kegemaran saya ketupat balas lah dengan serunding lah. Sama je lah, cuma orang kata apa, tetamu yang datang tu kawan-kawan lah, orang kata apa, dan kita jemputan tu agak berbeza lah. Itu je. Tahun bila, sejak start saya berkahwin lah, dan dapat anak, itu paling bermakna. Sebab sebelum ni, orang tua dah meninggal dua-dua. Jadi raya tu tak berarti, tak ada apa-apa sangat lah. Bila dah berkahwin tu, dan ada cahaya mata tu, kira ada, orang kata apa, terlalu bermakna lah raya. Assalamualaikum, saya Zaki Khalif Baskes ingin mengucapkan selamat hari raya kepada penonton-penonton Ray Channel. Pelancaran
album raya Khalif Baskers yang berjudul Basking Aidilfitri. Mereka telah pun rekod lagu-lagu dalam album raya ini selama beberapa hari, tak silap saya 5 hari, dan persiapan untuk album ini memakan masa dalam sebulan lebih, hampir 2 bulan lah juga untuk album Basking Aidilfitri. Khalif Baskers ni memang sangat disiplin. Bila kita cakap dengan diorang, kita ada promotion dekat sini, dekat press, dekat radio, dekat mana-mana, alhamdulillah diorang memang tak ada banyak ragam lah. Kita sentiasa check dengan diorang, dengan jadual diorang, sebab diorang pun ada jadual basking juga. Kalau ada sesuatu yang sangat penting, mereka akan ubah jadual basking diorang untuk cuba menghadiri apa-apa acara yang KRU telah tetapkan. Jadi diorang ni memang sangat disiplin lah. Mereka adalah artis rakaman KRU Music. Tapi kalau ada apa-apa show ataupun apa-apa promosi, kami sentiasa mengajak diorang untuk mempromosikan lagu-lagu mereka ataupun album mereka. Dan kalau ada apa-apa show, kita orang panggil diorang. Daripada dulu sampai sekarang, dulu dengan Anugerah Jarum Lagu, lagu Roman Cinta, lepas tu lagu Hanya Namamu, sekarang album raya Khalif Baskers. Jadi nak kata perkembangan dia memang banyaklah perkembangannya, daripada basking, naik pentas AJL, ke single dekat radio, dan sekarang sebuah album yang sangat, pada saya rasa sangat macam berbaloi lah kalau kita semua dapat dengar album ni. Diorang pun rekod, Azmi pun menyanyi, diorang pun dapat memainkan lagu-lagu ni dengan sepenuh hati mereka. InsyaAllah single kedua kami akan dalam perancangan, dan insyaAllah kami akan rekod dalam masa beberapa bulan yang akan datang ni. Dan kalau tak ada apa-apa halangan, mungkin hujung tahun ataupun awal tahun depan akan keluar lah. Tapi kita tak tahu, mungkin arah tuju diorang, mungkin kalau ditetapkan untuk tiba-tiba nak buat album, tiba-tiba diorang ada banyak lagu, mungkin ada album juga. Jadi buat masa ni perancangannya adalah single, tapi kalau ada rezeki nak buat album, insyaAllah ada juga album. Hai, kami Khalif Baskers. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, kepada penonton-penonton Ray Channel.